Tongkes ini durasi terpanjangnya kemarin pas kepantau main di Dewa Sidoarjo, dia tembus 4 menit. Dulu ini punya temen, burungnya ini udah rusak, nggak mau jalan. Aku rawat, ketemunya. Sahabat Cicau Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman Kicau Jawara, perkenalkan nama saya Eko dan saya perawat tongkes yang asalnya dari Sumenep. Alhamdulillah, sekarang saya lagi main di Malang, di Wali Kota Cup Malang. Masih dapat juara 7, 9, terus satunya nggak tahu, masih belum keluar. Kebetulan belum hoki. Kebetulan mungkin belum hoki. Ini perawatan hariannya, tiap pagi biasa keluar, setiap jam 7 lah kadang, kadang jam 6. Terus harian di rumah kalau pas pulang dari lomba, biasanya itu didempet sama pasangannya. Terus kalau udah dia bosan sama pasangannya, baru dia disendirikan, gak pakai kerodong. Mandinya itu cukup mandi cepuk, gak dipaksa mandi. Untuk settingan lombanya, cabut dari dempetnya 3 hari sebelum H1. Di H pertama langsung diimbun jam 12 malam. Gitu. Terus poninya cuma cukup jagung, pas turun dari lapak main langsung turun jagung 1. Poninya itu aja cuma. Untuk tongkes ini durasi terpanjangnya kalau di bawah di rumahan tembus 3 menit setengah. Tapi alhamdulillah kemarin pas kepantau di main di Dewa Sidoarjo, dia tembus 4 menit, kurang lebih 4 menit, dapat sebutan bintang 26 di Dewa. Dulu ini
teman apa punya teman burungnya ini udah rusak, nggak mau jalan di lapang, cuma mau ngekeknya di rumah. Terus alhamdulillah udah aku rawat, ketemunya kira-kira itu ya 3 minggu es. Tiga minggu mau digantang ke lapangan nggak mau, cuma ngekek di bawah. Terus langsung saya coba bawa ke dewa, alhamdulillah dia mau jalan. Terus durasinya itu keluar. Tuh ceritanya. Dia itu pas nggak mau jalan birahinya tinggi mas, over. Kalau ngekek itu lihat burung muter-muter di ngeruji itu, muter-muter. Terus sama saya itu di dempet tiap hari sampai dia mau ngekek di tangkringan lah. Terus saya coba ke lapangan, tapi dia nggak langsung jalan. 2 minggu dicoba baru dia mau jalan. Pas ketemu sama settingannya, sama dempetnya itu. Jenis kelamin ini prediksi ya, 95% betina, condong sama betina. Terus dan umurnya dia kira-kira itu 2 tahunan, belum pernah melor. Kalau kawin belum, kalau masalah temen dempetnya itu ya mas, kadang itu maunya sama balibu, terus kadang sama jantan. Pokoknya sama dia tuh seneng, udah mau adem ayem, duduk berdua, ya wes. Dempetnya juga sembarang mas, nggak menetap. Kadang maunya sama baut, kadang sama dewasa betina, kadang jantan gitu. Kalau over birahi dia cara ngatasinya ya tiap malam dikolarin, timbun. Terus itu dempetnya agak diperbanyak. Kadang ya bisa dimasukkan langsung, pas mau dihajar sama dia baru dicabut, gitu aja cuma kalau over birahi. Terus kalau masalah pakan, alhamdulillah ini cuma racikan sendiri, terapi aja mas kalau over pakan itu. Kalau pas mau jalan dia di lapangan, kalau mau jalan keluar durasinya dia dia agak jahat. Jahat itu dalam artian dia ngamuk, sering ngamuk sama tangan apa segala macam. Itu baru keluar durasinya. Kalau dia keluar seminya, semi konsen, dia tenang di bawah mas. Bobok, udah makan bobok, udah makan bobok gitu. Kalau mau keluar durasi dia ngamuk biasanya. Ini awalnya burung ini mas, waktu masih muda dia belinya orangnya itu ya 350. Harganya burungnya ini, terus dirawat-rawat sama orangnya, dia mau jalan, terus macet, terus jatuh sama aku. Kebetulan pas ini udah mau jalan di lapang, banyak sih mas orang yang pengen take over tongkes, tapi gimana ya, mungkin takut kemahalan atau gimana, tapi alhamdulillah. Tawaran sudah nyampe, nggak usah disebutin aja lah. Yang penting mereka yang pengen tongkes sudah tahu tawaran berapa itu. Itu saja sharing dari saya sendiri. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang gak enak, mohon dimaafkan. Cuma ini berbagi lah mas. Apa tahu burung Anda yang di rumah ikut jejak tongkes. Apalagi di lebihnya dari tongkes. Alhamdulillah. Salam Jawara. Jangan lupa subscribe ya.